Hantu. Ejiro Family. Holiday. Mantul. 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 Yo, what's up bro and sis? Yes, no, hiya. Ketemu lagi di Ejiro Family Holiday. Kali ini Ejiro Family akan bermain di SeaWorld Ancol, Jakarta Utara. SeaWorld terletak di area Ancol. Banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan di kompleks Ancol ini, seperti bermain di Dufan, main pasir ke pantai, dan masih banyak lagi. Oke, ayo aku ajak keliling dulu ke seluruh area SeaWorld. Ini dia map dari SeaWorld. Aku kasih tahu ya mainan yang seru-seru di SeaWorld ini. Yang kamu harus coba adalah Tunnel Aquarium. Di Tunnel Aquarium, kamu bisa melihat kolam ikan dari kiri, kanan, dan atas. Seakan kamu berada di dalam kolam, bro. Udah gitu, yang lebih enaknya lagi, ada conveyor belt yang otomatis akan membawa kita berjalan keliling akuarium tanpa kita perlu bergerak sama sekali. Mantul! Apabila Anda ingin stop foto-foto, tinggal keluar dari jalur conveyor belt dan berpindah ke sisi sebelah kiri. Bagian kedua tunnel ini pun ada AC sehingga membuat suasana nyaman. Pengalaman tunnel akuarium ini sungguh seru dan merupakan bagian unik dari area SeaWorld yang membuatnya berkesan.
Next, ada yang seru. Kita bisa pegang sea turtle yang besar sekali. Tolong disayang ya turtle-nya. Lalu kita bisa kasih makan turtle ini dengan octopus atau gurita. Octopusnya disangkutkan ke tongkat agar mudah memberi makan si turtle. Mantul! Berikutnya ada shark aquarium. Sesuai namanya, semua yang ada di sini adalah ikan hiu atau shark. Berbagai jenis hiu ada di kolam ini. Bahkan ada hammerhead shark. Keren! Ada jellyfish atau ubur-ubur. Jellyfish ini sebenarnya berwarna transparan atau putih. Di SeaWorld, para jellyfish ini diletakkan di kolam dengan lampu berwarna-warni sehingga warna si ubur-ubur berubah mengikuti warna lampu. Mantul, bro! Next, kita bisa lihat seahorse atau kuda laut. Ternyata badan mereka kecil juga ya. Ada seahorse warna merah dan hitam. Wah, ada kolam piranha. Ikan piranha tidak banyak bergerak berenang ya, friends. Piranha bisa memakan daging manusia. Nah, berikutnya ada mobil akuarium berwarna merah. Akuarium ini tampak seperti mobil dari luar dan dalam. Tapi tetap sebagai tempat tinggal para ikan sebagai fungsi utama. Ini keren, bro! Wah, ada ikan ukuran jumbo nih. Kairi terlihat mungil. Ada ikan moray, bentuknya panjang-panjang seperti gabungan ikan dan ular. Wah, ada 5 ikan moray dalam satu guci. Lagi arisan, bro. Ada garden eel. Mereka berdiri tegak lurus di pasir dan bisa bersembunyi turun. Badannya warna-warni dan bentuknya kecil segaris. Bahkan lebih kecil dari jari tangan anak kamu. Ada stingray atau ikan pari. Dan giant sea turtle. Starfish. Sea urchin atau bulu babi. Pufferfish. Spider crab. Red snapper. Ada akuarium dengan dekorasi mobil. Mantul. Ada akuarium goldfish berbentuk booth telepon. Kairi say hi ke turtle. Halo. Ada juga feeding show atau pertunjukan memberikan makanan kepada hewan laut. Yang ini merupakan feeding show di main aquarium. Yang memberikan makan adalah scuba diver atau si penyelam. Berikut adalah jadwal feeding show-nya. Kamu bisa keluar masuk area SeaWorld. Namun pastikan tangan kamu dicap saat di pintu masuk.
Saat keluar, ada gift shop yang menunggu kamu dengan berbagai macam boneka dan mainan lucu. Ada topi shark juga yang dipakai Mami. Mami Shark. Setelah melewati area souvenir, kamu bisa isi bensin dengan makan di tempat ini. Hari itu kami memutuskan untuk makan ayam. Enak kok ayamnya. Berikut harga tiketnya. Kamu bisa beli tiketnya langsung di sini, dan kalau mau lebih murah juga bisa beli online melalui website resmi mereka. Kesimpulannya, SeaWorld memiliki berbagai macam hewan laut unik yang jarang kamu temui di kehidupan sehari-hari. SeaWorld merupakan tempat wisata yang sangat baik sekali untuk menambah pengetahuan anak kamu. Belajar sambil bermain. Mantul, mantul, mantul. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.